Mawaidzatul hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Kinal Kiram Yang Mulia Abi Kiai Fahrur Razi Al-Ghazali. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru al-ayah. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqallahu rasulunal habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Sahibul Fadillah wal Barokah Al-Maksud Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau sekeluarga besar Allah limpahkan keberkahan nikmat sehat panjang umur. Amin. Allah tambahkan mustajab doanya. Amin. Yang telah Allah berikan kepada beliau bil khusus nikmat kecintaan kepada Allah, nikmat perjuangan, nikmat mahabbah, nikmat kemaarifatan, semoga Allah cipratkan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga para alim ulama, para kiai, para imam-imam manaqib yang tadi telah disebutkan oleh Gustin sekarang baik. Abah pantas ke ayah ini betul-betulnya. Pokoknya Abah cukup biji. Diganti nanti Abah Mamat ke ayah ini. Semoga para guru-guru kita, para imam-imam manaqib semuanya tanpa terkecuali selalu Allah tambahkan keberkahan di masyarakat panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Biar bagaimanapun para imam manaqib adalah pejuang-pejuangnya Al-Baghdadi, pejuang-pejuangnya Allah lewat zikir manaqib. Semakin banyak para imam manaqib, maka
semakin banyak kepanjangan tangan ulama. Betul apa enggak? Kalau untuk jadi jamaah, insya Allah bisa dikatakan asal duduk ya ikut berjuang dengan imamnya bisa pasti. Tapi kalau jadi imam manaqib, memang tidak diperlukan syarat dan yang lain sebagainya untuk menjaga kemurnian sejatinya cinta di dalam perjuangan ini yang repot. Betul apa enggak? Maka dari itu yang diperlukan dari jamaah adalah bagaimana memahami, memaklumi, mengenal karakter daripada seorang imam manaqib. Jangan sampai kita menyebutnya sebagai guru, sebagai orang tua, tetapi tidak ada yang kita amalkan nasihatnya. Jadikan repot. Belum enggak? Padahal namanya orang tua, namanya guru, ketika dia ibadah, dia doa. Setiap doanya itu yang paling banyak adalah untuk santri dan jamaahnya, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya sekedarnya saja, kenapa? Paham, malu kepada Allah kalau terlalu banyak permintaan. Maka salah satu doa yang dijadikan ibadahnya adalah mendoakan santri dan jamaah. Kalau ada ikatan ruh, ikatan kecintaan kepada gurunya, bagaimana bukti kecintaan kepada gurunya? Seorang guru punya wibawa, punya harga diri. Boleh jadi di saat berdua seperti rekan dan sahabat atau saudara, tidak ada cara. Tetapi di kalangan orang banyak atau di belakangnya, seorang murid wajib menjaga nama baik guru, menjaga martabat guru. Betul enggak? Kalau sudah seorang santri bisa menjaga martabat guru, harga diri gurunya, kehormatan gurunya, manakala dia jauh, barulah itu bisa dikatakan, barulah itu bisa disebut namanya sebagai santri dan jemaah. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, buruknya bangun malam, jemaahnya tidur, doanya akan sampai. Jemaahnya sedang kerja, gurunya sholat duha, maka aliran rezekinya akan sampai kepada santri dan jemaah. Maka dari itu jemaah manaqib, ayo, kalau memang engkau dan aku menganggap para imam manaqib adalah guru, orang tua, dimanapun bisalah kita menjaga harga dirinya, bisalah kita menjaga martabatnya. Betul? Jamaah Pasir Jengkol kampung baru dua, jamaah Gorowong bahkan Jember, jamaah di mana saja, ketemu dengan jamaah yang lain, ketika ada sikap, peribahasa, perilaku yang kurang baik, tidak diperbaiki, diompar di mana saja, kira-kira ketika dikenal jamaah mana? Jamaah Gorowong, jamaah Anu. Jelek. Ikut jelek apa enggak gurunya? Ke bawah jelek apa enggak kampungnya? Maka dari itu yuk, kita doakan para guru-guru kita, para imam-imam manaqib. Maaf ya kalau saya bukan imam manaqib. Saya malu mengaku sebagai imam manaqib. Malu kenapa? Malu sekarang saya majelis sudah enggak punya. Saya majelis enggak punya, tempat aja masih ngontrak. Jadi saya bukan imam manaqib, makanya enggak pernah ngomong di panggung. Jadi bukan kiai. Makanya saya sudah asik diberikan nikmat ya, jaga-jaga operator lah.
walaupun tajam sare kerupuk bikin ngakutan son masih nyaman, masih enak. Kenapa? Sama. Pada hakikatnya Islam ini butuh perjuangan, butuh tenaga para pecintanya. Betul. Ustaz Jena pun, koordinator-koordinator yang lain itu sudah memikirkan konsumsi bagaimana mending meluat duit bapak. Kira-kira betul apa enggak? Nah, kalau harus mikirin sound system juga tambah beban apa enggak? Hadirnya seorang pecinta, seorang sahabat, bukan datang untuk tambah membebaninya, tetapi seorang sahabat yang sejati datang untuk apa? Meringankan beban pemikirannya. Yang apa? Yang sedang dipikul dalam perjuangannya. Alhamdulillah. Itulah saya pengen seperti itu kepada siapapun selagi saya mampu dan bisa. Jamaah manakib, gak usah mikirin hal yang begitu. Kenapa repot? Persiapkan saja hati, persiapkan diri, persiapkan waktumu untuk apa? Mengisi tempat-tempat manakib, menduduki majelis-majelis zikir manakib. Maka semua yang kumpul di sini sama pada hakikatnya dalam satu kesatuan pecintanya Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tidak ada yang boleh merasa paling tinggi, merasa wah, orang mau cina geningan di handap di kerikil, kata manguna dengan di luhur cina bagi sajadah ayat cawan enakaan. Betul apa enggak? Sama, sama saja. Kalau kita tidak menjaga, memperbaiki hal yang seperti ini di luar, kalau di Al-Baghdadi rasa kecintaan terpusat menjadi satu kepada beliau. Betul apa enggak? Satu kepada Abah Yai. Tapi kalau sudah di luar Al-Baghdadi, kecintaan ini terpecah. Maka terdengarlah suara, oh ini fansnya Abah Ano. Ini fansnya Abi Amai. Ini fansnya Bapak Ustaz Solihin. Jadi sudah terpecah. Maka bahasa yang seperti itu ketika didengar kurang nyaman di telinga. Kenapa? Kok harus ada fans-fansnya? Pada akhirnya ketika kumpul dengan jamaah yang ini, aing merasa tersep dan kurang ke imam eta, kurang si ceramah dan lila. Masya Allah. Betul apa enggak? Ngaku tengaku kerasa. Tong sareri. Ini hati Bu, bukan datang berdasarkan ilmu sebagai kiai saya di sini ceramah, tidak. Ya. Saya cuma kepengen dari setiap pengorbanan kita, langkah kita, yang datang kemana kita ngaji, ya, yang setiap malam kita zikir di mana-mana, jangan sampai bukan tambah bersih tetapi tambah kotor. Hanya lantaran apa? Maaf, kurang pengarahan. Oh saya bodoh Ustaz. Iya dimaklum, namun teman-teman bodoh gitu, namun pinter mah bisa di Ustaz yang murid. Betul. Saya mah awam Ustaz. Itu namun siap pinter mah bisa di ajengan. Makanya ketika diarahkan hal yang semacam ini, ayo sama-sama dijaga, sama-sama rukun, sama-sama saling menjaga martabat para guru. Betul apa enggak? Jangan sampai ada lagi bahasa aima bagian setan ceramah maka jendek sare aima kurang-kurang resep. Nah, betul. Masya Allah. Belum samping. Terus apa enggak nih? Saya mah terserah. Pemikiran lagi jadi kiai heuh teu sabodoh. Pemikiran dek dipakai ceramah hati sahudo. Yang jelas dalam hati saya selalu menginginkan
kerukunan, keindahan jamaah manakib bisa satu sama lain jadi pribadi-pribadi yang memang memancarkan apa teladan kepada siapa? Orang di sekitar kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Itu sentong aja. Oh, ajengan lah capek kemeh. Balik di Cianjur. Sekarang tuh paling jengerang dah gitu. Alhamdulillah. Jadi jamaah manakib, ya, menjadi jamaah manakib adalah takdir Allah yang sangat luar biasa hebat kepada kita. Betul apa enggak? Dalam pikir manakib ini, bagi yang bisa menafsirkan atau memutarakan lewat obrolannya, ya, lewat sharing, lewat kumpul, ini terdengar seperti, oh ini berarti ngerti, orang pintar. Padahal saya yakin, namanya sudah menjadi jamaah manakib, seringkali, kerap sekali mendengarkan fatwanya para guru, di mana saja berada, bil khusus abangnya Junaidi Al-Baghdadi. Kita seperti dilahirkan kembali oleh Allah, ya, punya rasa kebahagiaan tersendiri. Betul apa enggak? Punya kebahagiaan tersendiri di situ. Jadi ketika dibawa kepada syariat, tatanan syariat, banyak sekali buktinya. Lambat laun orang ini berubah perilakunya menjadi baik. Betul apa enggak? Dibawa juga kepada akidah ketauhidan. Walaupun jamaah manakib awam sekali dalam bidang ilmu, tetapi jamaah manakib ini sedikit demi sedikit meyakini, mempercayai, bahkan merasa-rasakan setiap hari bahwa kata singkatnya adalah Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Tidak secara langsung mengajarkan kepada kita menjadi orang yang pesimis. Apa tuh pesimisnya? Percaya diri. Percaya diri dan yakin akan takdir Allah. Dari mulai bab rezeki, dari mulai bab usaha, sampai yang namanya bab jodoh ataupun kematian. Tenang, pasrah dan yakin. Bahkan yakin sepenuhnya bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Di situ saja sudah menimbulkan satu nikmat kepada kita. Yang mana pemikiran hal yang seperti itu bisa membawa dampak positif. Pikiran yang positif. Betul apa enggak? Jadi yang enak-enak, yang positif-positif. Berangkat dari apa? Daripada kepercayaan, keyakinan Allah Maha Baik, takdirnya gak pernah salah. Maka terkuduk perlu riweh, lamun panggil jeng dulur, panggil jeng jamaah deui, bahasana kurang nyaman, kurang bagus, terkuduk riweh. Betul. Tigo goreng, kubatur, mual murangan rezeki. Betul. Terkuduk dibalas deui. Di alus-alus ubatur mual nambahan derajat. Sakernaun kudu bangga, kudu sombong. Dihina-hina ubatur sakernaun kudu nyeri hati. Sebab naun mual ngurangan kemuliaan. Sejauh kita punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bagaimana menjadi jamaah manakib manakala bisa ngaji kumpul seperti ini, tinggal satu saja, bahagia, senang, cukup itu, pulang akan dibahagiakan oleh Allah. Bahasa singkatnya mau ulah riweuh ku masalah teu candakan gitu. Betul? Semua sudah diatur oleh Allah. Kayak jodoh. Jadi kalau cerita jodoh udah panjang sedikit. Ya.
Saya tahu jamaah ini nggak dehem dehem teh pasti bilok malin ke saya. Tak uji. Ya Allah. Doa itu doa. Tenang pemirsa. Tidak akan ujung-ujung datang walaupun jamaah mendoakan kalau tulisannya belum moyah. Betul. Dan tidak akan pernah lari kalau memang Allah sudah yang mengirimnya. Boleh saya cerita, boleh? Pada zaman Nabi Sulaiman dulu, ini contohnya. Zaman Nabi Sulaiman dulu itu ada seekor burung garuda yang besar, yang gagah perkasa. Sehingga ketika Allah mengumumkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ditengahkan diulangi ngobrolnya. Sebab desa-etik rumah tangga zaman ayeuna karena masalah ada dalam hatinya penyesalan, nyesal aing kawin jeung sia. Betul? Bahkan tidak sedikit seorang istri bisa membuka kekurangan suaminya kepada rekannya, saudaranya. Na'udzubillahimin. Kadang juga suami sama, hanya demi mendapatkan perempuan yang baru dia rela menjelekkan istrinya yang ada di rumah. Itu bukan makin didukung sama Allah, makin dikutuk. Padahal kuncinya kalau pengen nabah lagi, sayangi, muliakan yang tua. Iya, terjadi angus cerita. Lanjut. Karena tidak akan pernah terjadi yang namanya jodoh kalau bukan ditentukan oleh Allah. Kembali kepada cerita ini. Ketika Allah mengumumkan kepada Nabi Allah Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, kata Allah, mungkin begitu ininya ya, apa namanya prolognya, mungkin begitu. Besok aku akan menjodohkan anak raja barat dengan anak raja timur, kata Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan semua umatnya dari mulai bangsa jin sampai bangsa manusia. Kata Nabi Sulaiman, wahai umatku, besok akan aku kumpulkan, besok Allah akan menjodohkan anak raja barat dengan anak raja timur. Kapan ya Nabi Allah? Jam 9 pagi. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, kalau Allah sudah mau menjodohkan, maka tidak ada yang bisa memisahkan. Itu namanya apa namanya, burung garuda. Oh jamaah dikoli maka jalan gila ini rada menahan cerita. Lanjut. Jadi burung garuda ini merasa punya badan besar, punya kemampuan. Kata burung garuda, ya Nabiullah Sulaiman, saya akan memisahkannya. Bahwa perjodohan antara anak raja barat dan raja timur ini tidak akan terjadi. Kata siapa bu? Garuda. Kata burung garuda. Lain kata burung bapak. Akhirnya burung garuda ini membuktikan kuasanya. Tengah malam dia pergi ke daerah timur, dicari itu yang namanya anak raja timur itu, seorang laki-laki pangeran tampan. Di tengah malam dia culik oleh burung garuda, dibawa kemana? Ke wilayah di mana di tempat itu tidak ada lagi orang yang bisa menjangkaunya. Lalu
berikutnya dia cari lagi yang namanya anak Raja Barat, seorang putri yang cantik, dia memisahkannya kembali. Sampai pada akhirnya si burung garuda merasa nyaman. Wah, pernikahan besok akan gagal. Kenapa? Sudah saya pisahkan jauh. Si burung garuda ngelamun menunggu pagi, bingung dia. Waduh, ini kalau saya pisahkan antara anak Raja Barat dan Raja Timur, bagaimana kalau tentaranya Nabi Sulaiman mencari? Bingung yang namanya burung garuda. Akhirnya dia ambil yang namanya anak Raja Barat itu, diambil, dia telan saking gedenya. Dia mikir lagi itu garuda, ya, waduh, kalau ditelan saya ini membunuh, gak baik juga. Masih mendinglah burung garuda itu mikir, udah mending aja. Akhirnya oleh burung garuda ditaruhlah di sebuah hutan yang tidak terjangkau oleh siapapun. Pagi-pagi itu anak Raja Barat senangnya berburu. Dia berburu sampai yang namanya ke daerah anak Raja Timur, di apa namanya, diungsikan oleh burung garuda. Nabi Sulaiman sudah mulai mengumpulkan, wahai tentaraku, kumpullah di lapangan. Setelah kumpul di lapangan, menunggu jam 9 pagi. Akhirnya burung garuda, ya Nabi Sulaiman, perjodohan hari ini anak Raja Barat dan Raja Timur tidak akan pernah terjadi, kata burung garuda. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, tetap akan terjadi burung garuda. Nah, burung garuda mikir lagi, waduh, buah-buah Nabi Sulaiman, ya nyaho ya, lamun cina anak burungan, anak Raja Barat dan Raja Timur ini disimpan di hutan. Akhirnya burung garuda pusing, kebingungan. Setiap burung garuda terbang itu namanya hutan, itu namanya apa namanya alam, itu gelap saking besarnya burung garuda, ketutup kayak awan, begitu ceritanya. Belum selesai, tenang aja. Namanya zaman dahulu gajah itu besarnya luar biasa. Begitu burung garuda gelap, apa-apa terbang, alam jadi gelap, otomatis anak Raja Barat dan Raja Timur yang ada di hutan, yang dibuang oleh burung garuda, berlarian. Gak tahu arah kemana, pada akhirnya masuklah ke dalam perut gajah. Teuing lewat mana, jelas mah asup dina cerita, asup ka jero beuteung gajah. Dicari yang namanya anak Raja Barat sama Raja Timur oleh burung garuda, sudah tidak ada. Ternyata sudah masuk ke dalam perut gajah. Gajah itu malah digendong oleh burung garuda. Iya, saking besarnya. Gajah itu digendong oleh burung garuda, di punggungnya dibawa ke lapangan yang Nabi Sulaiman itu apa sedang mengumpulkan umatnya untuk menyaksikan pernikahan anak Raja Barat dan Raja Timur. Begitu jam 8 lewat, jam 9 kurang, burung garuda susumbar. Ya Nabi Sulaiman, perjodohan antara anak Raja Barat dan Raja Timur tidak akan terjadi. Kenapa? Pokoknya tidak akan terjadi. Sudah saya pisahkan sejauh-jauhnya. Kata Nabi Sulaiman, kamu jangan banyak bicara burung garuda. Itu apa yang kamu bawa? Saya cuma bawa gajah. Coba kamu jatuhkan. Begitu gajah dijatuhkan dari punggung burung garuda, kan kaget di dalamnya. Keluarlah anak Raja Barat dan Raja Timur. Ternyata di dorong ke sebuah bukohan. Gus kenalannya dua anwar sih juru beteng gajah. Begitu keluar, kata Nabi Sulaiman,
Inilah anak Raja Barat dan Raja Timur. Kamu mau ngelak apa lagi burung Garuda? Dinikahkanlah tepat pada jam 9 pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kecil. Itu pengantin anak Raja Barat dan anak Raja Timur. Setelah terjadi pernikahan, Nabi Sulaiman berkata lagi, wahai umatku, benarlah apa yang telah difirmankan oleh Allah, bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat merubahnya. Sesuatu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Burung Garuda telah berusaha memisahkan perjodohan antara anak Raja Barat dan Raja Timur. Pada akhirnya pernikahan terjadi juga. Burung Garuda kalah. Akhirnya burung Garuda marah. Ya Nabi Allah Sulaiman, perkara ini saya kalah. Saya ingin berantem saja. Jadi burung Garuda ngajak perang ke Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Allah Sulaiman atau aing era kalawan siak mah menang aing wal sohor, kalahnya tambah era. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman ini mencari tentaranya. Wahai umatku, siapakah di antara kalian yang mau berperang melawan burung Garuda? Karena dia sudah kalah satu perkara, dia nantang perang. Akhirnya jin ibrit, pokoknya semua jin ibrit dari jin-jin tomang urinya, semua makhluknya pada ingin melawan. Kata Nabi Sulaiman, kalau kamu yang memerangi wahai ibrit, kalaupun menang saya malu. Akhirnya Nabi Sulaiman ningali beurit. Ningali lembu? Beurit keluar sore-sore. Padahal si beuritnya tete kerenyangan dahar sagera anakna. Keluar sore-sore. Wah, kebetulan kata Nabi Sulaiman, wahai tikus, saya sedang mencari kamu. Ada apa wahai Nabiullah? Mau enggak kamu disuruh berperang? Waduh. Saya ini mau mencari nafkah, mau mencari makan buat keluarga saya, kenapa suruh perang? Pokoknya kalau kamu menang, saya akan kasih hadiah, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya kembali ke sarangnya, dia ngasih kabar teman-temannya. Mun gurit ko babaturna. Meureun lamun aya konglong perang. Pada akhirnya kumpullah gerombolan tikus disuruh perang melawan burung Garuda. Tikus memang kecil, tapi karena loba, begitu naik karena sayap keluar dicopotan bulunya jadi telanjang burung Garuda. Bener dalam kisahnya, dalam sejarahnya, sampai telanjang dicabutin bulunya, sampai pada akhirnya ampun-ampunan. Ketika burung Garuda ini kalah, menyatakan kalah, saya kalah Nabi Sulaiman, oke. Akhirnya tikus menang, hore, aih menang, kira-kira lobaan dari si bolit. Nabi Sulaiman waktu langsung, wahai burung Garuda, kamu perkara kalah, kamu juga perang kalah. Sekarang kamu harus menerima kutukan dari saya. Siap Nabi Sulaiman. Cuman sebelum saya menerima kutukan, saya punya pesan. Apa pesanmu ya burung Garuda, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya kata burung Garuda, suatu saat di akhir zaman, jadikan saya lambang negara. Bukti gak sekarang negara kita? Lambangnya apa? Burung? Itu benar. Lalu apa kutukan saya ya Nabi Sulaiman? Kamu tidak akan pernah diberi keturunan sampai kiamat. Makanya burung Garuda ayat anaknya. Ayat tuh bagi anak burung Garuda. Ayat tuh pasangan burung Garuda pas burung gara bawa latak gitu. Karena sudah dikutuk oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi. Jadi itu moga anak. Tinggi supaya tinggi rupanya saya yuna. Pokoknya mah itu moga anak. Nah lalu si tikus ini usul. Ya Nabi Allah Sulaiman, apa hadiah saya setelah saya mengalahkan burung Garuda? Kata Nabi Sulaiman, wahai gerombolan tikus, tuh kamu pergi ke sawah-sawah,
makanin tuh semua padi-padi yang tidak mau berzakat. Kata Nabi Sulaiman, aing karena kulitnya ukur malapar meureun ge, celina kupeng. Tungtungna anu zakat beat pare. Anu henteu zakat burus. Makanya kalau di Banten itu nyareatin, nah nyareatan pare anu ulah kubeurit adapun huruma kan kieu unggul ditulisan aya innahu min Sulaiman wa ilmu Sulaiman terus aya kalimat tamat kan kieu unggul beurit kade sia kana kitu. Maneh geus sumpah di Nabi Allah Sulaiman lamun aya nu ngomong kos dieu ulah didahar parena pang kitu unggul ngan teuing eta eusinah naon kitu nya. Nu jelas mah eta pare heueuh sabeulahna mah beak sabeulahna mah aman. Jadi lembur pun guru ge pas sarua nyawa hanya santri sok ieu batur mah bat beak teh. Ieu teh parena teh ieu mah aman gitu. Da make eta meureun make wasilah ya. Kebijakan. Tah ieu amanat ti Nabi Sulaiman mane ulah ngaganggu. Itu we. Bari jeung memeh mangkatna teh 40 rumah, 40 rumah ka kanan ka kiri eta teh bari sedekah heula setengah liter mun beras mah. Syaratnya gitu kusik anu nyawa pek turutan teu naon tuh boleh teu ajengan gitu meunang ngejazahkeun teu naon tah bari cerita bari bisa sah alhamdulillah. Jadi kesimpulannya apa ayeuna lamun boga masalah jeung pamajikan jeung salaki atau yang punya masalah seperti kayak saya nih punya masalah istrinya banyak kan masalah bagi lu tersemah. Oh, pelaku sok-sokan kiai pemajikan cenah gitu kawin baik. Masya Allah. Padahal kalau bukan ditentukan oleh Allah, maaf. Jangankan menjadi yang kedua, yang ketiga, yang pertama pun tidak akan sudi. Kalau bukan bagian dari Allah Subhanahu. Dari sini saja akan lahir yang namanya rasa. Oh, kukumbahan kesalah kiai. Lamun lain aing nu ngurusan anu ngahargaan nu ngadengekeun omongan narek saha deui batur mamasudi. Betul. Alhamdulillah. Ayo. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini ya. Ini akidah ketauhidan. Kalau ini sudah hilang, maaf, suami enggak akan ada harganya di hadapan istri, begitu pun sebaliknya. Betul apa enggak? Ustaz boleh, ustaz kata jamaah. Kiai boleh kata jamaah. Oh itu kiai, maaf. Kalau dalam hati seorang istri gak ada rasa ke situ, bisa jadi istrinya lebih berani daripada jamaahnya. Na'udzubillahi min. Apa ini pelajaran untuk kiai saja? Untuk ustaz saja? Tidak. Untuk semua jamaah punya suami. Ya, imam juga punya istri, jamaah punya istri. Kalau rasa seperti ditekankan dalam hati, maka seberapapun besarnya kekurangan istri, kekurangan suami, kata Abah Yahi, akan tenggelam. Memang untuk memulihkan cinta kepada suami saat ini yang kita sudah bosan, betul apa enggak? Untuk membangkitkan cinta yang dulu, yulu tarina bobo-bohan di gandol kemana-mana, pede. Ayeuna mah ngajak salaki pan geus jarang-jarang kondangan naon males sunat teu pede. Mau pamajikan sarua teu pede. Sulit untuk membangkitkan rasa cinta seperti dulu, sulit. Kalau bukan dibangun lagi tauhidnya, dibangun lagi hatinya, dikembalikan lagi kepada Allah, biar paham, biar meresap, biar mendarah mendaging. Oh, kalau ini adalah amanat daripada Tuhan saya, amanat dari Allah, biar begini juga amanat dari Allah, saya harus menjaganya biar Allah gak kecewa oleh saya. Betul apa enggak? Begitupun juga seorang istri, biar bagaimanapun ini adalah amanat dari Allah. Allah menjodohkan saya dengan ini. Barangkali banyaknya permasalahan dalam hidup saya karena saya kurang mensyukuri suami saya. Betul. Barangkali banyaknya permasalahan, kesulitan dan lain sebagainya karena saya kurang bersyukur kepada Allah. Lupa kalau suami saya yang selama ini titipan Allah, Allah yang sudah mengatur perjodohan saya.
akhirnya saya jelek-jelekin, saya buka aibnya, barangkali ini yang membuat saya penuh permasalahan sehingga Allah tak ridho dengan rumah tangga saya. Betul apa enggak? Ayo, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Biar aku tuh paham tentang musikan di mana-mana pun. Betul? Maka kembalikan lagi, bangkitkan lagi apanya. Kalau bangkitkan cinta susah, cinta gua kebajikan. Masalahnya pan mokesan. Betul apa enggak? Betul. Baheula langsing, ayeuna ngabendutan. Baheula rek sare membajikan seungit, ayeuna bau. Kalau bukan tauhidnya yang kembalikan dibangun lagi, sulit bu, sulit. Goro-goro buka istri hiji bosan. Eta deui. Saya pribadi gonta ganti saja kamarnya, gonta ganti saja rasanya perempuannya, ya secara nafsu maaf, maaf bukan porno. Ini tauhid. Tetap kalau tidak dibawa lagi dikembalikan lagi kepada Allah sulit. Masya Allah. Maka dari itu yuk dengan jamaah mana aja susah pernah berbatang apa, tetapi dan sangatlah penting. Di Abah Yai saja sudah cukup sebenarnya, tapi dengan adanya seperti ini, tambah ingat apa tambah lupa? Tambah ngancet apa tambah ragu? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya juga kelupaan kalau kelamaan. Mohon maaf, tidak niat untuk lama, tapi memang ya begini jadinya kalau kata Ki Amaita memberi gestatif. Saya akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.